Berapa tensinya tadi? Tensinya tadi 116/70. Kita targetnya naik nanti mulai Sabtu 6.000, Pak. Oh, 6.000? 6.000 per hari Sabtu, Pak. Karena sekarang tim kita masih separuh, kita tugas untuk melaksanakan vaksin yang keduanya. Oh, yang kedua. Yang sudah berjalan itu. Jadi rentang waktu 5 hari ini, ya, itu dulu kita. Itu, nanti baru full tim. Di Sabtu 56 tim nanti. Kalau hari ini... berapa yang divaksin hari ini? Yang di sini? 218. 218. Kemarin kita sudah lakukan 182, Pak. Target tercapai 400, jadi hampir 100% selesai ini. 400 ya? Ya. Jadi ada dari ECA, staf, pemandu lokal, ada pedagang. Jadi kita pelaku pariwisata, yang ada di distribusi. Pedagang. Dari mana, Mas? Dari pecatu juga. Iya, sini. Gak apa-apa, Pak. Lokal semua. Mudah-mudahan. Gak apa-apa. Jadi meja satu ini. Ya. Di screening enggak apa-apa, bisa tensinya dari suku, ibu bisa diberikan vaksinnya. Bisa lanjut ke vaksinnya. Berapa tensinya tadi? Tensinya tadi 116/70. Oh, bagus. Bagus. Apa profesinya, Ibu? Profesi. Ikut sini, ikut anu jenis sini juga ikut nari, Pak. Nari di sini ya. Sehat berarti. Iya. Karena perlu olahraga terus nari, Bu. Setiap hari ini. Jadi kalau mau sehat harus nari ya, Pak. Iya. Hati nari itu gembira, olahraga apa juga, gitu kan? Nari, Bu. Terima kasih. Dirantaikan dengan pemeriksaan PTM untuk penyakit tidak menularnya ada gula darahnya. Sekalian jadi puskesmas bisa dua program combine. Oh, keren banget. Ya, jadi enggak kerja dua kali. Enggak kerja dua kali. Sehingga program PTM-nya jalan. Jadi untuk diabetes vaksinasi bisa jalan, nggih. Nggih, Bapak. Sekaligus dijalan. Bagus. Jadi enggak sia-sia. Enggak sia-sia. Kemudian dari puskesmas setempat ya. Nggih, puskesmas kita siapkan untuk yang di daerah-daerah terdekat. Yang mobile baru kami buat tim baru. Kalau kita buat di luar tim yang stay seperti ini, ada 56 tim yang mobile nanti untuk green zone-nya biar segera bisa selesai. Jadi pendataannya jauh lebih baik. Nih. Nari kecaknya, Pak? Iya. Saya tadi bilang kalau penari itu jadi sehat-sehat semua. Harus sehat semua. Kayak Pak Menteri. Mudah-mudahan ya, Pak. Terima 30 kasih. Menit observasi. Sehat ya. Gimana? Ada keluhan nih? Ada. Ada ya. Ada rasa pusing mual? Tidak ada. Ada ya. Biasa-biasa saja. Ya, mudah-mudahan semuanya. Saya katanya balik. I'm really fit. Apa harapannya nih, Ibu? Ya, mudah-mudahan kembali lagi pariwisata dulu. Harapannya apa sih? Lalu bangkit kembali. Ya, ekonominya jadi Mudah. Ini spesial dikunjung Pak Menteri loh. Saya nemenin Pak Wakil. Saya ini dari Desa Kampial. Desa Kampial. Terima kasih.
Semua tim semua, ya. Yeah. Semua. Sukses semua. Di sini sekitar 6.000-an, Pak. 6.000. Rata-rata banyak bergerak di wisata pariwisata. Betul, Pak. Jadi dia nyari kecak ini seperti tambahan sore. Dia sambil olahraga dari jam 5 sampai jam 7, 2 jam doang. Kalau kerjaan di paginya dia ada juga. Ada juga. Tani apa? Ada macam-macam, Pak. Ada dia dagang. Ada juga dia petugas di vila-vila yang ada sekitar di sini. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa proses kesiapan dari pembukaan Bali untuk wisatawan semakin kita tingkatkan. Hari ini kita tutup pelaksanaan vaksinasi 2 hari untuk Uluwatu di Desa Pecatu ini 400. Betul. Yang total mulai dari penari kecak sampai pedagang, pemandu wisata dan staf. Saya ucapkan terima kasih dan saya lihat langsung protokol kesehatannya juga ditaati dan sangat disiplin, ketat dalam penerapannya, cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Penari-penarinya semua juga memakai masker, face shield, dan ini adalah bentuk daripada kesiapan kita. Hanya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, kita bisa atasi pandemi COVID-19.